Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Aidil Agisna. Di video kali ini aku akan sharing cara packing anglonema ya guys, untuk dikirim ke tuannya ataupun yang beli ya. Jika mau packing aman dan tidak rusak seperti ini ya guys, kita langsung ke pengisolasian ya guys. Nanti aku bagikan contoh yang masih belum diisolatif. Nah, seperti ini saja pun bisa kuat tuh. Ini nggak perlu diisolatif pun nggak apa-apa ya, ini sama yang ini atas, supaya ini masuk ada udaranya sedikit ataupun sehat ya guys. Ini kondisi media basah supaya dia minum ya. Nah, seperti ini ya guys. Dan kita tinggal mengikatnya lagi ya guys, keliling ya, supaya kencang ya, tidak mudah goyang seperti ini. Nah, contoh satu seperti ini ya, sudah tidak goyang. Nah, tuh lihat, ini contoh jadi seperti ini ya. Packingnya cukup aman dan simple. Kasih 8 perkuat lagi jika pengen selamat. Nah, sudah jadi satu ini ya. Dan kita ke tahap yang kedua ini. Ini yang sebelumnya kan aku buatin kardus nih seperti ini, dan aku ratakan dengan isolatif supaya medianya tidak tumpah semasa diginiin ya, ataupun digoncang seperti apa ya. Ini yang Glonema Sumatera Babyan ya, ini kondisinya sehat, akar gondrong ya, ini tiga-tiganya ya. Nah, ini contohnya ya, tuh. Ini terbuat dari kardus ya, ataupun bekas kok itu ya, bulu tangkis nih seperti ini. Jadi ini sangat mudah ya, ini untuk pengganti paralon supaya agak ringan ya, kalau pakai paralon kan begitu berat ya, sehingga ongkirnya terlalu banyak jika makin berat ini ya paketannya ya. Ini sekarang aku jam seperti ini. Jadi ini mau dikirim jauh ya guys ini ya, karena pembelinya jauh. Semoga pembelinya nonton ya guys, cara packing yang aman dan mudah ya. Ini sebenarnya tidak ribet ya guys, kalau untuk packing seperti ini tidak ribet dan juga sangatlah mudah. Nanti akan dikasih tutorial packing keladi ya, sehabis packing ini ya. Karena packing ini dulu ya, karena besok mau dikirim ini ya.
Ini bisa sampai 4 hari ataupun 5 hari ya guys. Kondisi tanaman insya Allah tidak akan rusak ataupun mati ya. Selama 5 hari minimal ya. Ya begitu, minimal 1 minggu lah. Tuh. Oke, ini sudah selesai 2. Tuh. Mau digoncang ini pun tidak akan rusak ataupun gimana ya guys. Tuh. Kita ke parti yang ketiga. Nih, seperti ini supaya tidak rusak ya. Ini giniin dulu supaya ininya mekar seperti ini. Tuh. Tuh. Ngelepasnya pun senang nih. Misalkan mau ngelepas ya. Ini tinggal pengikatnya lepas terus kita tarik ke sini. Sudah sehat ini. Tuh. Set. Jika kalian yang suka tanaman hias ataupun hobi hibrid keladian ataupun anglonema bisa pesan ke saya ya guys. Kita bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia Raya. Jika sudah berlangganan jangan lupa subscribe ya. Kalau yang sudah berlangganan bunga jangan lupa subscribe. Jika pembelian banyak anglonema ataupun hibrid ya, nanti ada bonusnya ya. Kalian bisa pesan anglonema apa ya, kita ada ya, ataupun keladian. Oke, tiga-tiganya sudah selesai ya guys. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Aku ucapkan banyak terima kasih ya. Ini aku kasih stiker untuk pemilik Anglonema Red Sumatera ya. Aku kasih dia stiker ya. Nanti kita masukkan ke dalam kotak satu per satu ya guys. Ini dia kotaknya ya. Ini aku buat sendiri ya guys tuh. Kita sangat senang memasukkannya, tinggal seperti ini ya guys. 1 2 nih, kita buat perketat ya guys ini ya, supaya tidak goncang semasa nanti kita kirim. Nah ini sudah seperti ini ya. Nah kondisi seperti ini ya guys, kalau sudah di dalam kotak ya. Ini kemungkinan masih bisa goncang. Cara mengatasinya supaya tidak goncang sangatlah mudah. Kita gunakan apa ini? Isolatif. Ini isolatif untuk supaya tidak goncang ya guys. Nah seperti ini dijamin tidak goncang. Seperti ini tuh, insya Allah tidak goncang tanamannya selamat semasa di buka ataupun di goncang-goncang nanti ya, semasa di jalan ataupun di perjalanan. Nah seperti ini kemungkinan selamat ya guys. Semoga pelanggan puas ya guys. Tuh. Nah, jangan lupa sini pun kita kasih isolatif. Ini untuk supaya tanamannya selamat. Jangan kasih celah untuk goncang ya guys.
Oke, cukup segini ya. Kita kasih celah sedikit ya. Nah, kalau kalian nggak percaya, kita bisa try, kita balikan tuh. Ini otomatis tidak akan goncang ya guys. Tidak akan goncang ataupun goyah. Tuh. Dan kita tinggal tutup atasnya pakai kardus seperti ini. Dan diisolatif ya semuanya. Aku ucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.